Tapi Kevin bilang dia suka banget sama kamu. Iya, anjrit. Ini buat highlight baru saya. Kan kurang ajar ya. Radio Vlog is back. Disini gua ngomongnya disini. Oh iya, iya bener-bener. Aduh, lu salah mulu ah. Oke, ini konsep. Oh iya. Konsepnya gua selalu salah. 7000 episode salah terus ya, karena cowok gua selalu salah emang. Cowok selalu salah. Iya, ada. Makanya jadi kacang. Gua harus bihe. Karena kan gua jomblo. Duh, nih. Karena kan gua jomblo. Apalagi karena gua. Karena kan gua jomblo. Apalagi gua. Ntar gua harus ini. Ada gak? Gua jomblo, bener gua jomblo. Jadi gua jomblo, ya kan? Okay, terus ada cewek di sini, gua harus bihe. Nih, kita diem-diem dulu. Perhatiin aja dulu ya. Jangan dong. Kok jangan sih? Kenapa? Jangan. Aku deg-degan. Oh, aku iya, juga. Aku lebih deg-degan. Aku lebih deg-degan. Iya. Doh. Kevin, alhamdulillah ya. Beda ya. Seger gitu ya. Gimana biasanya kan kita ngeliat Nina kalau di sini gitu ya. Nina sepet. Itu juga mas-mas. Ya kan, terus cowok lagi. Iya. Benar. Alhamdulillah ada cewek sekarang. Thank you banget udah datang. Ini kita enggak opening. Oh iya, opening. Iya. Guys. Balik lagi barengan gua. Randy Harpy. Gua Kevin Zufri. Iya, benar. Iya. Kita akhirnya kedatangan tamu. Setelah kemarin ada kendala gender. Sekarang ada kembarannya. Kembarannya. Amin. Alhamdulillah. Siapa namanya? Maudi. Mau diapain? Mau dia operasi daun. Oh iya. Cepet ya. Kenapa sih lo cepet banget? Cepet banget lo kalau kayak gitu ya. Sorry. Jadi gimana? Jadi mau ditanya apa? Jadi mau di nih mau nggak mau ngomong ya? Kita sebenarnya nggak usah bahas sih, kayaknya kita liatin aja kali deh. Boleh nggak sih? Kan biasanya kita bikin seneng orang-orang kan? Sekarang kita pengen seneng juga. Mau dia jadi cerita apa kek gitu. Tetangga kek ngapain kita liatin aja gitu. Tetangga aku kayaknya mantannya kak. Siapa? Cenere juga kan. Oh iya. Kayak episode sebelumnya kan. Oh, episode sebelumnya. Kan episode sebelumnya aku, aku nonton jomblo. Kalian. Oh iya benar. Kamu baru tadi ya. Bagus sih jujur tapi. Jadi aku mau nanya. Nah, gini-gini. Dia tahu mau nanya apa. Oke, jangan jawab dulu. Dia tahu mau nanya apa. Parah banget. Ini part basa-basi dulu. Oh iya. Iya, gila lu ya. Jelasin dulu dong, apa sih sebenarnya kontennya? Jadi nih part basa-basinya itu kita emang pengen orang-orang itu terinspirasi, para penonton itu yang pengen jadi artis atau memiliki pekerjaan di dunia entertainment. Kamu tuh perjalanannya kayak gimana gitu loh, dari nol sampai sekarang gitu loh. Basa-basi itu basa-basi. Tenang. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu cerita aja. Kamu cerita aja. Apa sih terus? Udah boleh. Kalau di dalam perjalanan dari awal sebenarnya aku tuh awal banget tuh ikut masuk manajemen. Itu kuliahnya itu. Enggak. Oh, kirain. Dulu zaman SMA. Oh, kirain. Manajemen artis. Oh, manajemen artis. Ya. Awal mulanya kenapa terjun? Itu zamannya SMA. Jam. Iya, jam. Terjun, Pak. Oh, iya terjun ya. Memasuki karirnya di dunia entertainment, Pak. Iya. Jam. Oke. Terus aku mikir dulu apa. Terus. Iya, tapi oh di manajemen itu aku 5 tahun, tapi selama 5 tahun itu aku emang belum mikir ke arah sini banget, belum mikir kerja lah, mikirnya masih sekolah, masih main-main, kuliah. Sama dulu aku pakai behel. Oh, makanya agak susah ya? Iya, nggak bisa kan. Nggak bisa ya? Susah, casting tuh nggak, pasti yang pertama ditanya tuh behelnya kapan copot. Oh. Emang berapa lama kamu pakai behel? Aku lumayan sih, 5 tahun, lama banget. 5 jadi selama 5 tahun itu aku pakai behel pas di manajemen. Tapi kan gemes-gemes gitu kan kalau saya sejauh. Iya, lucu kan? Tapi 5 tahun jomblo nggak? Belum kesana, nah, belum ya, gila ya. Gue buru-buru amat. Tahu. Maaf tuh, aku kayak gini. Iya, terus. Iya, terus sempat waktu itu iklan, tapi iklannya pun iklan yang emang iklan behel? Alat yang untuk jadi sesuai. Gue gitu. Sebenernya gue nonton loh iklannya. Bener kan gue? Gue kasih tau. Emang gitu. Tapi setelah itu udah 5 tahun gak lanjut, sempat ngantor. Ngantor di mana? Ya intern sih sebenarnya, cuman pada saat itu emang udah diminta untuk ya udah lo kerja aja di sini, cuman ya iyalah pasti aku jadi bos kamu juga aku minta kamu kerja di sini. Iya, bukan bidang aku banget. Oke, okay. Apa bidangnya? Apa ngapain? Waktu itu aku di
Sinarmas. Oke. Okay. Oke. Okay. Mari bentar. Gua boleh out dulu enggak? Soalnya ngomongin gitu itu beting. Oh, yang ngomongin Sinarmas. Kenapa? Oh, kamu seperti Sinarmas dulu. Sempat. Wah. Sini. Dia tahu. Harus. Kenapa emangnya? Ya, dulu dia memang ada usaha. Sempat ada usaha aja sama Sinarmas. Mungkin nyangkutnya dia. Ya, mudah-mudahan Sinarmas nonton vlog ini ya kan. Terus ada lah ya. Udah ya, enggak usah dilanjut ya. Terus. Ya itu, terus ternyata kayak aduh nggak bisa banget aku, akhirnya mulai lagi untuk coba di dunia entertain lagi. Nggak bisanya kenapa? Nggak suka. Nggak suka back office gitu. Nggak ya? Sukanya sama siapa? Kudi ya sih jadinya. Oke. Kok nggak apa-apa dong, gue bebas. Iya, terus ya udah mulai coba-coba lagi ke dunia entertain, casting-casting lagi, udah dia dapet FTV waktu itu. Oh, pertama FTV kali. Ya? Pertama kali. Itu casting sekali langsung dapet? Enggak sekali sih. Beberapa kali kok enggak langsung. Beberapa kali. Oke. Okay. Karena ini ya, ternyata ada proses yang enggak langsung tiba-tiba casting langsung dapet. Kayak Sony kan teman kita tuh bangun tidur langsung ternyata ada di set. Oh kan? Iya. Siap-siap syuting ya. Episode gitu. Sebelumnya gitu tadi ya. Iya benar. Oh iya. Kamu nonton juga ya? Nonton, aku udah nonton. Padahal belum tayang kan. Nonton ya, luar biasa. Oke, bahasa basinya panjang juga ya, nggak kerja. Sebenarnya nggak apa-apa dong, kan biasa-biasa. Kamu nyanyi juga ya, enggak ya? Suka, tapi bukan penyanyi. Oh, bukan penyanyi. Emang nyanyinya di mana? Nyanyi di mana? Dulu aku ngeband. Oh, ngeband? SMP. Vokalis? Iya, sampai kuliah. Ngeband apa? Tapi disuruh nyanyi pasti nggak mau. Iya, emang. dia takut disuruh nyanyi. Enggak mau ngeband apaan? Coba nyanyi. Iya, dulu aku kan suka banget Paramore. Wow. Jadi dulu ngebandnya lagu Paramore. Keren. Justru dulu aku tuh bisa ke entertain itu karena aku lagi nonton konser Paramore, masuk majalah Hai, dikontaknya dari majalah Hai. Pasti title lagi nih. Cewek yang gemes. Cantik di konser rock. Iya enggak? Enggak tahu. Udah pasti. Yeah. Kalau gue juga pasti tulisannya gitu ya kan. Terus. Iya, dari situ awal-awalnya banget bisa masuk manajemen itu malah karena aku lagi nonton konser Paramore. Kayaknya aku dulu juga nonton, cuma kok kita ketemu ya? Ketemu ya? Aku juga. Berapa emang nonton? Kita nonton lagi, kamu Paramore kapan lagi kesini ya? Tahun lalu udah. Oh, udah, ya nggak ada kita nonton yang lain aja. Nggak kesini lagi ya? Oke, itu kita aja yang kesana kalau kalian nonton. Ayo. Fix. Ya lu kan udah mau nikah, gak boleh kayak gitu. Nih kamu siapa ya? Halun berat, anjurin. Enggak. Iya. Oke, terus FTV itu awalnya. Abis itu lanjut ke sinetron. Justru sinetron aku belum pernah sih. Oh, belum pernah sinetron? FTV terus. Tapi udah pernah casting sinetron? Pernah. Cuman, iya belum dapat sinetron. Kamu udah berapa lama emang FTV? Baru sih kayak baru. 2-3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Itu udah langsung 250 judul apa berapa? Iya, 3.000 benar nih gua lihat. Kayak tiap hari tuh gua lihat jam 10 tuh mau lagi. Lu nonton TV emang. Iya. Kalau dia yang tayang mah gua nonton. Bisa, emang apa ada yang ingat enggak? Apa ya? Nanti ada yang nyala di sini. Kevin tuh beda banget ya. Ya enggak, Di? Ya enggak, Bang? Ya, beda apa? Beda banget ya? Beda apa? Beda sekarang ya? Beda apa? Enggak. Biasanya kan lu paling diem. Kalau gua video callan sama cowok gitu kan, apa bilang tamuin cowok, diem gitu. Nanya juga enggak mau. Ya kan? Ya, Di. Ya, sekarang aja kayak excited gitu. Iyalah, emang harus ada. Dulu pernah kenal sama Odi di mana? Kamu kenal ya? Gimana kalau kita kenal? Benar ya? Kenal di DM enggak sih? Iya, pernah. Enak aja kenal di DM. Bukan. Enggak kenal di DM awalnya, kan. Terus di DM gitu sama Kevin? Enggak, awalnya itu apa ya, Kak? Apa ya? Aku juga lupa sih. Di DM? Enggak lupa sih sebenarnya. Malu kan. Project. Oh ya, project. Alasannya project kan. Hey, mau enggak ikut project? Enggak, tapi ketemunya langsung kita. Iya dong, kalau gua mah ketemunya langsung, enggak ada gua. Gua juga enggak. Belakang. Ini gua langsung ketemu dia mau ini. Ya, terus berarti FTV, tapi pengen sinetron. Pengen. Udah coba tapi casting sinetron. Udah coba. Udah. Tapi memang belum aja ya. Belum kasih kesempatan ya. Iya, karena nyesel sih gua rasa. Pasti si nyesel banget. Tehanya. Iya. Iya. Tehanya nyesel bener, banget. Bener. Kenapa? Ya, masa seorang. Eh, bisa banget mau gombal kan. Ah, botak. Dasar. Tahu emang enggak bisa dia. Grogi.
Itu ada tim kreatif kita bawa-bawa papan tulis biasa. Tanya ini segala macam ya. Lagi grogi biasa. Terus film udah casting juga? Film ada. Sebenarnya juga ini masih jalan film, cuman karena lagi COVID, jadi ke pending. Oh, udah syuting? Udah syuting ya. Cuman belum selesai syutingnya ya, tak? Wow. Wah, umur kamu berapa sih? Aku 24. Kevin, lu udah 39, lu masih aja deketin Modi 24, jauh. Tak, gue cuma beda setahun. Malah lu setahun lebih muda. Emang, lu udah tua. Iya kan, aku adik kelas ya. Kan? Iya bener. Iya. Ini cantik ya? Parah sih. Iya, gue mancing doang. Gue mancing doang lo. Tapi boleh dong, jujur dong. Menurut lo, Modi ini gimana? Nah, kalau menurut gue sih, Modi tuh emang lucu banget. Lucu banget. Lo tipe lo kayak Modi gak sih? Gak usah ngomongin. Oh, enggak. Enggak, kalau Modi, misalkan nih, lo ini nanya Modi. Kan lu dulu, gak apa-apa. Kalau Modinya mau sama lu nih, kan kita gak tahu ya. Lu gimana mau sama Modi? Mau dong? Ya gimana sih, kan gak mungkin kita memutuskan. Ya kan ada orangnya kalau ada orangnya. Ngomongin jangan depan orang. Oh, iya. Nanti ya. Bener-bener. Guys, ini kok jadi gua ya? Iya, gak boleh. Gak apa-apa. Apa sih? Iya. Nggak, tapi ya, kalau yang gua tahu ya, itu si Kevin ini tipe-tipenya ceweknya itu kayak Modi. Emang aku tak tinggi, ya kan? Terus rambutnya panjang, putih gitu kan, cantik. Terus kalau bisa dia pengen banget huruf depan ceweknya M katanya. Ya kan, dia pernah cerita kan? Iya. Aku tuh pengen banget deh, bro, Ren. Okay. Aku tuh pengen banget punya cewek yang huruf depannya M. Sejak kapan ngomong gitu? Iya, bener kan? Lu kalau grogi gitu sih? Gak boleh kayak gitu dong. Kenapa? Harus perawatan, ha? Itu udah jalan siapa? Udah sembuh, hah? Gak tau jalan siapa aku itu. Kemarin pas lu DM Modi kan, suruh kesini kan? Gak ada DM-DM-an. Enggak kan? Gak ada. Iya kan? Oh, WhatsApp. Lu lihat, serius? Oh, ya, ada iya. Saksi? Iya, iya dong, kan minta tolong bantu. Gimana kalau ngomongnya? Gimana ngomonginnya? Iya. Dia gombal-gombal gitu gak sih? Enggak lah. Dikit lah ya. Tapi boleh lah ya, sah-sah aja kan? Iya. Ini ngarep. Iya. Kenapa dibilang iya, gak apa-apa lah kali. Gue juga mau. Gak apa-apa. Ngantri dulu. Iya, jadi. Terus. Jadi lu ngarep? Ini lanjut tentang Modi. Oh iya, Modi. Terus Modi. Modi. Terus jadi maaf ya. Jadi ngeblank ya. Maaf ya karena kita lama banget kita enggak dipertemukan dengan wanita-wanita cantik gitu kan. Biasanya laki-laki, apalagi khususnya sekarang kamu single? Langsung ya. Single sekarang. Sekarang, benar. Iya. Benar. Apa sih? Kan gue belum mulai. Yaudah. Gue baru mau mulai nih. Tunggu. Berarti ini udah mulai nih. Ini pembahasan asli kita ini sebenarnya dari vlog. Tadi kan bahasa basi. Tadi opening. Yeah. Poinnya ini. Yes. Poinnya ini. Okay. Ini intinya. Aku agak serius kali ini. Aku kamu ya boleh ya. Iya. Keren banget lu anjing. Jadi single. Iya. Udah berapa lama? Lama banget jawabnya tuh. Mm-hmm. Kayaknya masih sayang deh. Akhir tahun lalu. Akhir tahun. Kok pelan-pelan gitu sih ngomongnya. Iya, masih sayang gitu. Berarti akhir tahun lalu. Berarti tahun 2020 tahun baruan enggak mau pacar? Enggak. Emang lu enggak DM waktu itu? Enggak WhatsApp ngajakin. Enggak, aku cuma selamatin doang ya sama tahun baru ya, ya kan? Iya. Kan aku taunya kamu masih punya pacar. Kalau tahu udah putus udah asal ya. Lu samperin ya. Iya. Emang pacarnya yang sebelumnya di dunia entertain juga? Iya, dunia entertain. Oh, inisialnya? Janganlah. Oh, itu namanya. Namanya janganlah. Oh. Cowok. Iya. Sebaiknya. Oh, inisial tricky soalnya. Oh. Mantan aku inisialnya. Ya udah namanya deh. Kalau enggak inisial namanya aja. Iya, dan inisial. Lebih. Dia main film apa? Adalah. Satu FTV. Enggak. Oh, enggak. Sinetron apa? Gak tau, aku juga sinetron. Oh. Kamu kok gak perhatiin sama pacar kamu? Iya, mantan kamu? Kan udah mantan. Masih sayang?
udahlah. Kok jawabnya lama sih dok, gue jadi keter. Udah enggak. Oh, udah enggak. Tapi lu gitu sih ngomongnya. Gimana? Mantan. Ya, terus kan. Vin, enggak, maksudnya kalau memang udah enggak sayang, biar Kevin bisa masuk gitu. Jadi aku bisa. Terserah kamu mau pilih aku apa Kevin. Susah ya pilihannya. Murid semuanya. Pada murid ini bakal kamera nunjuk-nunjuk juga tuh aku. Iya. Aku pilih yang gitu ya deh kalau ini. Wah. Bener-bener nih. Lu awas dia. Abis ini ya, Di. Oke, rencana cari pacar lagi kapan? Enggak, masih belum mikirin. Karena belum ada yang deketin apa udah ada yang deketin? Karena karena lagi COVID. Lagi fokus kerja. Agak ini sih, cuman emang benar maksudnya lagi fokus ke diri sendiri aja dulu. Kamu lagi lagi healing. Bukan healing sih, cuman kayak gak tau lagi ngerasa malah pas sekarang ini COVID terus lagi sendiri gini kayak lebih banyak hal yang bisa aku lakuin sama diri aku gitu. Jadi fokusnya gak kebagi-bagi. Benar. Tapi Kevin bilang dia suka banget sama kamu. Ya Andrit, ini buat highlight baru saya. Kan gue ngajar ya. Highlightnya kayak gini. Gila sih. Oke, top kan bagus. Ya, benar juga highlight kan. Pokoknya kalau nada gue udah kayak gitu itu pasti mereka udah tahu itu highlight. Iya, maaf ya. Andi edit highlightnya itu ya. Iya, oke. Ya maaf ya highlightnya kayak gitu. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa sih? Mantan pernah hubungin lagi enggak sih? Heeh. Hah? Mantan pernah hubungin lagi? Enggak. Maksud lebaran. Enggak, tapi mantan aku tipe yang sama mantan-mantan aku tuh temenan. Oh, sama terus. Iya, aku tahu kok. Kita sama mantan iya, baik. Emang semuanya. Harus kayak gitu. Emang harus menjalin satu sama lagi. Sama aku juga. Aku juga tahu kok. Yang ini selnya Yunita Siregar. Iya. Wow. Itu senior aku di SMA. Yunita Siregar. Jangan dikat ya. Mantan gue itu kalau kelasnya dia. Iya, betul. Oh, iya. Betul. Tapi dia masih sayang sama mantannya. Enggak. Karena ada Modi lu ngomong gitu. Astagfirullah. Ya sayang kan temen. Besar luas benar. Ini. Oh, iya, sebagai teman. Sekarang intinya. Intinya apa sih, Dok? Jadi gue deg-degan kan. Ngomong apa? Lu jangan gitu dong, Do. Lu mengerucutkan. Ya udah berarti film nih sekarang yang belum yang lagi udah syuting tapi ya, memang belum selesai. Terus next projectnya ada lagi enggak? Setelah film ini? Ada, mau ada mini seri cuman mini-seri masih yang belum nunggu, juga. Masih nunggu kepastian karena COVID ini sih. By the way dia tuh demen banget loh sama olahraga. Sama siapa? Dia demen sama gua siapa? Gua gak tau sama siapa kan. Kalau Kevin ini tipe-tipe cowok kamu gak sih? Kayak gini botak lucu gemai gitu. Aku ada tipe yang spesifik. Oh, keren. Bisa banget. Terus okay. Kalau Kevin mau sama kamu mau gak sama Kevin? Gak, ini kenapa sih? Kok gue yang grogi ya jadinya? Enggak, gue yang grogi banget ini jadinya. Enggak, karena dia cerita banget tau. Dia loh, cerita. Kan cerita? Dia cerita. Mau di mau ke sini. Dia cerita semuanya, dia cerita semuanya. Apa semuanya? Jadi kamu kan demen olahraga ya? Terus kemarin-kemarin itu kamu buat konten olahraga sendiri? Gak mau ditemenin? Biasanya ada rame-rame juga. Oh, rame-rame. Kesian deh lu. Iya. Jawabnya gitu kan. Maksudnya kalau sendiri tuh kalau lagi, kalau emang lagi kan gak tiap hari ketemu teman-teman kan apalagi lagi kayak gini. Iya, biasanya sendiri, tapi kalau misalnya lagi bisa bareng teman ya bareng teman. Kalau ditemenin Kevin mau? Ya, boleh, kita olahraga sama-sama. Mau. Mau Kevin lah, mau ditemenin. Wow, olahraga. Semangat banget ya. Alhamdulillah ya. Biar gue sehat lagi. Yeah, Kevin agak berubah sekarang ya. Huh. Walaupun kita enggak ada intinya sebenarnya. Ya kan kita mau ngorek-ngorek siapa cowoknya ternyata enggak ada. Yeah. Ya kan. Terus karirnya ya basa-basi lah ya. enggak. Tadi tuh dia sempat cerita. Apa? Karena dia demen olahraga, dia tuh pengen apa? Iya, hayalan babu, Kak. Pengen apa? Pengen bikin apa? Bikin. Pingin kayak bikin sportwear sendiri gitu. Oh, sportwear sendiri. Bisa. Iya kan? Keren bisa. Kan? Oke, keren. Apa tuh yang di belakang kamera kenapa? Dia pengen ngobrol dari tadi. Kira-kira nih ya. Kalau mau dijawabnya nanti aja ya. Diam lu. Kalau
Kevin mau sama Modi. Ya. Kevin tuh ada peluang gak sih buat jadi pacar Modi? Masa ngomong depan orangnya? Gak apa-apa. Coba dong. Ini soalnya konten udah di brief. Jadi pertanyaan aku tuh udah dikasih tahu sama Kevin yang nyuruh. Aku juga nggak di brief. Nggak ada lo yang masih tahu. Ya nggak ada yang tahu kan. Oke, udah ya. Udah semua. Dia disuruh Kevin udah selesai semua kan. Udah aman ya. Ya udah. Walaupun ini ada lagi pertanyaan tambahan nggak ada ya. Udah semua tadi ada berapa tadi 4 apa 5 gitu. Kayaknya udah. Udah gue tanyain semua ya Kevin. Janji gue udah ditepatin. Nggak ada. Ya nggak tahu. Pokoknya udah tenang. Jadi ada peluang. Jadi lo nggak usah galau lagi, ya jerawat tuh hilangin, ya kan? Jerawat kangen sama Modi katanya kemarin. Astagfirullah. Oke Modi, terima kasih banyak. Makasih banyak. Udah ngobrol nggak ada faedahnya sama kita, nggak biasa. Sama Randy. Enggak, tadi sebenarnya aku tuh nggak boleh ngomong sama sekali. Sama. Jadi briefnya sama lu. Oh, mana ada? Jadi briefnya aku suruh duduk doang, ngeliatin, dengerin gue ya, kayak dia gitu. Iya kan? Enggak. Terus sama akhirnya sama. Dia kasih pertanyaan. Itu briefnya awalnya. Ya kan? Bener, pertanyaannya bukan dari aku. Suaranya di belakang bener kan? Iya. Guys, gue dibully. Kagak bener. Modi, sekali lagi terima kasih banyak. Iya kan? Bener kan? Sekali lagi terima kasih banyak. Iya. Kok jadi dia sih? Makanya bangke kan dia kan? Kok jadi dia sih yang flirting? Iya. Iya. Tuh kan? Enggak. Lalu. Boleh gak sini papan tulis disini? Anjir, kita emang ya. Oh ya, intro papan tulis disini. Jadi, tuh. Ayo, bagus. Jadi itu, gue gak bohong, itu pertanyaan dari Kevin semua yang nulis ada di belakang situ. Itu biar gue gak dikata bohong, Vin. Sorry banget ya, aku enggak loh. Iya. Oke, Modi. Kita pamit. Main lagi sini ya. Iya boleh. Pokoknya nanti yang tadi aku bilang. Modi nomor WhatsApp kamu udah? Udah. Follow Instagram aku ya. Boleh. Kita DM. Emang gila-gila. Ada peluang? Jomblo bebas. Bebas. Enggak, nanti bilangin Anet. Ya kan mantan. Oh. Enggak apa. Ya kan? Pantekannya banyak loh. Iya. Enggak apa mantan mau mantan. Pantekannya banyak dia mana mau malu makanya. Enggak apa-apa. Ya udah. Oke, Modi. Thank you ya. Iya, sering-sering nanti main ke sini lagi. Sabang, si botak. Ya. Yaudah, kita nanti kita kipin. Udah nanti aja ngobrolnya. Oh, iya. Oke. Yaudah. Guys, thank you ya guys ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Terus oh iya, pokoknya tulis di sini di kolom komen bintang tamu yang pengen kalian undang. Betul. Mention aja orang. Mention aja orangnya karena sebenarnya kita tuh pengen misalnya kalian mention artis si A gitu. Itu langsung kita hubungin ya. Betul. Tapi memang nggak gampang ada prosesnya, jadi kita nggak bisa cepet-cepet pasti diusahakan. Tapi kita bakal usahain. Dari kemarin tuh banyak banget deh ribuan komen buat seorang artis satu lah. Orang itu. Kita akan usahain. Biar nggak ditanya-tanya, soalnya gue di demo. Biar pada nonton aja. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita pamit. Radio Vlog out.